tau gak sih mama sekarang kan lagi rame tau di TikTok yang apa namanya yang buat rambut itu loh, yang merek bayi gitu, katanya bener bisa buat nebelin rambut nih. Belilah mama. Bukan yang buat apa namanya Hermes, bukan Hermesnya, yang buat rambut yang cairnya itu loh, yang minyak, kayak minyak minyak rambut apa sih namanya? Iya, tapi bukan minyak rambut, apa namanya? Cairan rambut apa sih? Toner. Apa sih? Enggak tahu. Yang itunya yang kayak semprotan rambut yang gitu. Sih gitu deh. Bukan, tapi kan dia enggak minyak. Masa namanya minyak rambut kalau dia enggak minyak? Tapi mereknya ada yang untuk tahu yang itu kan, yang dulu yang warna putih. Bukan, tapi katanya ini yang istunya yang baik itu. Selamat ulang tahun. Liso cantik banget, boleh gak spill peninggi badannya apa?
sebisanya dia 2007 170 cm. Hey, ayo spill berat, ayo spill peninggi badannya apa, tarik pakai tangan rapi ya. Astagfirullahaladzim, yang dikepang nggak sih biar kuat. Kenapa sih minta ganti fotonya? Biasa minum susu setiap hari gitu. Aku minum susu kalau ya aku pengen aja. Basket sih sebenarnya pengennya main basket sama berenang, tapi di mana main basket di mana ya Allah, mana itu lapangan dekat rumah udah dibubarin lagi ya Mam ya, sekarang jadi tempat itu tahu zumbanya ibu-ibu, waktu itu lagi hujan-hujanan ibu-ibunya pada zumba pagi kemarin tuh, pagi aku berangkat ya, iya berarti pagi, yang hujan gerimis itu iya berarti pagi. Mama gak ikut. Cuma di rumah. Itu tahu mau beli game Just Dance yang baru, Mam. Udah ada yang 2022. 2021 sama 2022 kayaknya udah di. Ya, gak tau. Susah kalau ngeliat di situ tuh gak bakal ada. Mau beli, tanya Uncu. Lagunya ada yang bagus. Kan untung tadi saya nggak naik motor, Mam. Ada orang ini.
nih. Oh iya kah? Ya udah sih. Duduk di depan, ntar yang ada di stop polisi dong. Duk-dukser tahu udah kayak apa tahu. Ada rencana liburan kah Desember ini? Ada nggak, Mam? Nggak ada. Ya. Nggak boleh kemana-mana. Sih rumah yang cuma belasan juta. Atau puluhan doang gitu. Di mana? Masa aku lihat di TikTok ada anjing yang dibikinin rumah kan sama pemiliknya. Gede banget, Mam. Lebih gede dari kamar aku.
dua lantai rumahnya, sampai manusia bisa masuk. Ada perosotannya pula sama sofa. Kok bisa ya? Bisa lah. Iya deh, kayaknya kalau misalnya punya mesin waktu, aku pengen beli tanah. Pakai mata uang yang sekarang, tapi beli tanahnya yang dulu. Kan dapatnya gede tuh. Baru bangunnya sekarang. Atau enggak bangunnya dari sekarang. Eh enggak, bangunnya dari dulu, tapi bawanya bahan-bahan dari zaman sekarang gitu. Kayak aku mau punya mesin waktu gitu. Baru udah tuh jadi rumah dengan harga murah. Jadi sahabatnya anak-anaknya Rose Child sih. Kayak oh iya bisa mam, uangnya dibeli buat beli emas dulu baru dibawa ke zaman dulu. Kan mata uang sekarang kan nggak bisa dipakai kan sekarang, maksudnya mata apa uang yang sekarang kan nggak bisa dipakai zaman dulu, jadinya apa ditukar dulu pakai emas. Baru nanti emasnya apa enggak kepikiran itu kan. Nanti sudah banyak emas ya. Gaya banget. Jadi enggak kepikiran mau beli. Benar enggak? Sekarang kan mikir beli. Ya makanya kan kalau punya mesin waktu daripada ngapa-ngapain mending kita invest. Barang-barang itu kan yang ada video dia naro-naro barang gitu di sisi-sisi kotanya gitu kan. Terus nanti kayak orang-orang yang di tahun ini tuh ngambilin barangnya gitu kan. Kenapa enggak dia sambil live? Kayak sambil live sih kayak gue taruh barang di sini nih, ntar lo datengin gue ya gitu. Kayak terus nanti baru didatengin sama orang-orang biar bisa ngelihat dia beneran ada di situ apa enggak. Karena kan kalau misalnya kayak paralel gitu kan adanya tuh kayak
dia di tempat yang sama, tapi dia nya nggak bisa ngeliat kita atau enggak, kitanya nggak bisa ngeliat dia gitu kan. Kenapa nggak live kayak buat biar lebih meyakinkan aja gitu. Kejebak di 2027, terus di 2027 itu dia naruh barang gitu, diselip-selipin gitu di bagian, beberapa bagian di kota gitu kan. Terus yang di tahun 2021 itu ke tempat yang dia naruh barang itu dan beneran ada. Maksudnya, okay, bisa aja kalau misalnya emang walau-walam dia bohong kan, kayak ya orang-orang juga tahu kalau dia naruh di situ, bisa aja kayak dia naruhnya dari kapan tahu, terus dia langsung pergi sembunyi kemana gitu kan, nggak tahu kan. Maksudnya kenapa nggak dia live? Sekalian live gitu aja gitu loh, biar kayak lebih meyakinkan aja kalau lo bisa liat gue gak sih gitu loh. Kalau dia live gue ada yang nonton gak sih? Ya gak tahu kan, dia kan bikin video TikTok dan orang-orang nonton. Jadi aku sedang mempertanyakan seperti itu, apakah kenapa atau karena dia beda waktu jadinya dia nggak bisa live nor something like that. Ya kan katanya dia pegawai itu juga kan, jadi kayak bingung gitu. Emang ada sinyal, dia upload TikTok, terus katanya dia yang satu-satunya aplikasi yang bisa dia buka di tahun segitu cuma TikTok. Karena kayak semua orang tuh gak ada di dunia dan dia cuma sisa satu-satunya gitu kan. Cuman yang aku agak bikin mikir, kalau dia satu-satunya orang di dunia, gimana caranya dia bisa kayak ngerjain listrik, ngerjain air gitu sih. Cuman gak tahu ya, walau-walam sih juga tidak paham. Aduh kurang tahu deh kalau gitu. Yang mana itu? Tapi percaya nggak percaya tahu, karena dia kayak banyak bukti yang bisa bikin orang percaya, tapi banyak bukti juga yang bikin orang nggak percaya. Ya kan Mam ya? Mama nontonnya yang dibahasannya siapa? Dibahasannya sampai gimana? Ya udah deh. Dia lebih banyak ngebahas gitu. Buat promosi wisata Spanyol. Hah, iya ya, kocak ya. Nama TikToknya apa? Apa ya, bahasa Spanyol? Javier. Yang penting hal seperti ini tidak akan saya tanyakan kepada Z dan Christy ya, karena okay, iya. Iya, selamat datang. Anda diwajibkan. Anda diwajibkan.
hari Selasa. Kalau aku udah live dari 55 berarti 25 kan seharusnya. Eh. Apa sih, Mam? Apa sih, Kak? Apa sih, Mam? Aku bingung hitungnya. Aduh. Coba loh, kan nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gini. Hah, apa cuma ngaco udah lama nggak jadi kayak lebih baik hitung manual deh. Absen ya. Ini mau latihan. 22 ada Kak Putra Senja, 21 ada Kak Bayu, 20 ada Kak Rizky Kinsi Jori, 19 ada Kak Arlian Zaki, 18 ada Kak Abduh, 17 ada Kak Hanif, 16 ada Kak Pek, 15 ada Kak Ande, 14 ada Kak Sreshi. Coba. 13 ada Kak Kong, 12 ada Kak Rizal Wahyudwi, 11 ada Kak After Rain, 10 ada Kak Daniel, 9 ada Kak Tanse, Kak Tanse, 8 ada Kak Kinan lagi Ulta, yeay, selamat ulang tahun. 7 ada Kak Adit, 6 ada Struggle for Life, 5 ada Kak Aldil, 4 ada Kak Ismail, 3 ada Kak Iqbal Aryo, 2 ada Kak Adit, 1 ada Kak Arwild. Cimaci. Gifnya tadi ada dari Kak Adit, dari Kak Arwa, dari Kak Daniel, dari Kak Ismail, dari Kak Oldil, dari Kak Iqbal Aryo juga. Terima kasih.
Jangan lupa nonton teater Koko.